Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berjanji akan menggelar F1 di Indonesia. Hal itu dituliskan Sandi usai ia diteriaki warga di ajang Formula E Ancol. Video Sandi yang hadir di Formula E Ancol pada Sabtu 4 Juni 2022 kemarin diunggah di akun Instagram @sandiuno. Pada video yang diunggah, Minggu 5 Juni 2022, terlihat sejumlah pria dari bangku penonton mendekati Sandi. Seorang pria berteriak meminta F1 terselenggara di Indonesia. Dari narasinya, Sandi pun berjanji akan mendatangkan ajang balap mobil F1 itu ke Indonesia. Rencananya, Bintan, Kepulauan Riau akan menjadi lokasi pertandingan balap bergengsi tersebut. Dengan kehadiran Bapak ini saya kira mulai dari pembangunan sirkuitnya, saya juga turun untuk melihat kesiapan, kemudian juga semua yang berkaitan dengan barang-barang masuk, ya juga di Kementerian Keuangan, kemudian Menparekraf juga, saya kira izin-izin semuanya dikeluarkan.